PDIP mengaku bahwa Presiden Jokowi pernah meminta perpanjangan jabatan secara tidak langsung melalui para pembantunya. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Basara menyampaikan, keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan disampaikan oleh sejumlah menteri dan pejabat yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan Mbak Puan itu benar. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati merubah Undang-Undang Dasar 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan yang Bung Adian jelaskan adalah pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Saya kira di Google bisa kita lihat rekam jejak digitalnya, banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya untuk merubah masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan Pak Sekjen mengkonfirmasi tentang pengalaman beliau secara langsung, adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk merubah masa jabatan 2 periode menjadi 3 periode itu. Jadi dengan demikian tidak ada perbedaan, apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Puan, Bung Adian, dan juga Mas Hasto Kristianto. Karena memang pada faktanya wacana 3 periode itu faktual, bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang ada di sini pasti medianya juga sudah menulis dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi, dan juga ada yang ketua-ketua partai politik yang mengusulkan wacana 3 periode. Basara juga mengonfirmasi pernyataan dari 3 elit PDIP, yakni Puan Maharani, Hasto Kristianto, dan Adian Apitulu mengenai isu permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut Basara, pernyataan ketiganya benar dan saling melengkapi. Seperti diketahui, Puan mengaku dirinya tak pernah menerima permintaan langsung dari Jokowi akan perpanjangan masa jabatan. Sementara Hasto blak-blakan menyatakan dirinya mendengar soal permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden dari sejumlah menteri dan petinggi parpol. Hasto menyebut para elit politik itu meneruskan permintaan perpanjangan politik dari seseorang yang disebut sebagai Pak Lurah, istilah yang melekat pada Jokowi. Terakhir pernyataan dari Adian yang mengungkapkan bahwa akar perseteruan antara Jokowi dan Ketum PDIP Megawati bermula dari penolakan Megawati atas permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden. PDIP disebut menolak permintaan masa jabatan Presiden karena tak ingin menyalahi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.